Oh, gini nggak ada. Jadi ha. Tu. Dia guru molek ni, dia tahu dia ke apa lepas. Ha, dia lepas. Dia tergilah cari lain pula. Aku ni bukan aku tahu belakang. Kalau kalau tahu lagi tak jumpa ya. Mari juga jumpa. Kalau kita jumpa lagi, dia kata tak akan jumpa jalan. Mata kering, mata kering. Dalam peradaban ini, dia kata. Dalam peradaban ini. Aku ni nak pergi anak murid. Nak pergi anak murid. Ada di sebalik. Macam kita ni, kita murid. Demo ni nak pergi ngaji mana-mana pergi lah. Tama pengetahuan eh. Apa talan? Mutalah luah. Kita dah je setahu ke? Siapa dia kita? Oh lah. Tak ada masalah. Ada lah kita pernah jumpa guru lagi tu. Dia kata dia tempat sudah. Tak ada lah lain. Hak maga hak gilai pula lah macam tu. Oh tu nak kat ekor. Maknanya lembu dah nak berok ya kat ekor gitu. Dia tak sewi gila klien lah tu. Macam Cikgu Ismail lah cetak tu. Dia temu tak boleh tinggal. Dia tinggal aku macam tinggal tu. You get. Lagi pula pada ayat tadi. Kalau tak boleh tegur aku kecuali Rasulullah dengan Nabi Khidir. Hak ni dia tak. Mu tinggal aku macam tinggal tu. Nak pula pergi nak murid lah tu. Macam-macam besi. Terjani daripada 1,000 lebih daripada orang okay, terjani. Terjani amat alam. Tinggal 194 je. Lalu ni. Dari gerut. Oh istiqamah. Tambah air kak? TOB 5. TOB 5. Dua-dua. Dia banyak selawat. Dia selawat dia tu lah Patik. Dia ni. Siapa dia? Dia ni selawat Patik. Oh dia tu kalau tinggal dia kena bayar balik. Tinggal malah. Dia kena tupai. Hak ada murid baru nak bayar, kena bayar balik. Ketak cara-cara dia. Kubur tak wali lain tak leki. Kita tak wali lain tak boleh baca. Dia memang disiplin betul lah. Macam ni boleh capuk, capuk, capuk mesti. Lalu larak. Tapi dia geruk tu kaya ramah, ada siapa-siapa. Kau tak ribut pun ada, ambil saja. Nyak. Mungkin dia ada jalan dia ada. Dia nak tahu kak dia ambil. Dia tahu perjalanannya. Dia tak tahu buat agak lagi. Dia tak buat agak apa. Tapi kebanyakan yang lagi jumpa. Semuanya ada bakat dah. Ada bakat dah. Kita yang jumpa, kita tak ada modal. Jumpa dah. Tengoklah perjalanan yang mana lah. Tukar-tukar pandangnya lah. Kau kuliah tu nak mana? Eh? Kuliah. Mana mana dia, bini dia, anak dia, ada gitu. Allah. Ah, kelas tu. Belum kaya tu. Belum kaya haji. Kelas kan? Anak dia Hafiz tu tak saya ambil. Ugoh. Dia belak, dia tak payah bak mama. Dia kena terapok. Kita suruh tu dia lari tak. Mau pakai jubah putih. Ah, jubah putih. Sebab dia tak pernah dengar. Dia budak. Kejuk kan? Dia ngaji lagu lain. Kejuk. Ah, kejuk. Dia tak boleh terima. Dia tak main akal lagi. Dia lagi ni. Dia usul takik. Barang siapa yang mengatakan Allah dengan Muhammad itu sama, maka dia kafir.
tu dia pakai syariat tarekat. Sebab apa? Dia ada napi dia sebab tu tu. Apabila Melaka di di hakikat, Melaka ilmu tasawuf duduk di awal hakikat, Muhammad tak ada napi kena sebab. Bagi siapa yang mengatakan Allah Muhammad itu tak sama yang ni berbeza, maka dia dua kali kafir, kafir yang azabillah, kafir lagi zindik. Kizik-kizik nak jumpa siapa? Allah mana ada rupa betul. Dah. Sifat dia Muhammad tu lah. Buat sifati ila sifati lil wairi. Dia sifat aku tak aku jua. Al-insan usiri wa anasiru. Insan itu rahsia ku, aku itu rahsianya. Tapi kalau pergi situ, pergi Muhammad tu, tu kita kata nak baca kitab apa lagi dia tu. Dia tak asyik baca kitab tu. Dah, tahu cerita tu. Orang Bobe tu dia ada. Dia lah director, dia lah penulis script, dia lah watak utama. Jadi kita pun jadi tenang, lini. Harus dia ada. Kita tak ayat bank ni. Kita ayat gitu je. As tak ada ayat ash. Ya. Bank. Dia motong ke mana? Kalau ni apa? Dia nak timbul dah buat mamaknya. Kita kecek bang mamak, Fahai nak kecek juga. Lepas tu mula dia susu tak betul. Lah sekali ya Rasulullah ada kemaluan. Tak ada kemaluan tu dia batin. Jasa ada kemaluan lelaki. Apabila nak dulu tanya kita, mamak tu lelaki puai. Dia lelaki, dia jadi jen lagi. Kita nak pukul kita. Macam Suhai, tu dia boleh makan dah. Oh, dia ni ayat tak ada kemaluan. Apa tadi itu dia salah. Memang ada apa bahasa kat bos tu ada. Tapi siapa ko apa perbincangan forum di kampung Sunnah tu. Bahasa Adi tu tu. Adi hak tanya Adi lengkok. Banyak kita punya sunnah cuma wabi belakang, cuma wabi belakang. Wabi belakang. Anda jadi salah. Kita salah juga. Dia buat pula tarikh sama ngabik umat mali. Anda kita salah. Bagi dia dia betul. Aku agak dah kemaruh kan. Boleh je. Tu singa. Tu singa. Okey, Usam Badruddin. Ustaz Usam Badruddin. Ha. Ha. Apa pertemuan sunnah? Nak ke salah orang. Ya. Dia reti react. Dia modal dia dia react orang. Ajar dia tu ke mana? Dia tak ajar, ada ajar dia kenapa? Saya nak otak lah datang lagi. Dari sana orang ke? Dia moderat tu. Tapi tak apa Syabuddin tu minta maaf dah untuk tu. Syabuddin tu apakah kekalsa. Mana boleh Syabuddin? Syabuddin. Ya, kena tipu kontraktor. Kena tipu kontraktor. Dia buat rumah. Lepas tu cari makan kot dia tiup. Sabu dia. Dia salah orang sabu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia ni? Anizai kan ni. Kita mata kau lama kau tak nampak. Cuma ni kuah? Eh? Cuma ni kuah? Cuma ni? Ada. Lapa. Bukan lalu tu lapa, lepas tu ni lah. Rasa lah tu. Ni? Ingat 10 kata. Ada.
Dia pergi mana royak dah kita 5 minit. Gua tu go for 1 inci. 1 inci. Ha. Itu ustaz mana? Ustaz nak Anapi. Dia jual tak? Dia kata itu kena cancel tu. Mak dia kan? Anapi. Masa cinci. Dengan dia kaki. Ya dia lagi. Tunggu dulu. Kasi tak apa dia tu. Pak Iparisi kan Bani nak telefon kawai. Kalau telefon dia, dia tak akak. Ada salah lain ya. Jadi. Ah, nak kita ni ya. Wei, bos kita pergi jumpa sama dia. Dia kat tanya dah. Luffy tak ada cerita apa? Luffy jatuh buah dia kan dekat mana? Luffy siapa dia? Ya kosong. Oh ya kosong. Sebelum ni dia tidak mengalami dah? Ya kosong. Lagi kuat? Ya. Jika dia sangat sambung. Lagi kuat. Dah daripada saya nak Ali lagi. Saya nak Wakar lagi. Cikgu tak balas. Masa cikgu kau tu saya tengah kerja. Oh, ada pun. Maaf cikgu. Jadi apa dia nak tanya-tanya dalam ni lalu. Oh, dia agak kremon ni. Habis soalan dah. Tanya lalu tak cikgu apa. Kau mana kau jalan? Kau depan, kau gaduh. Kalau kena ikut Delta, kau depan ni ke alik ni? Ha ni. Klik kan ni balik ni. Video Delta mana ni? Tapi anak bini duduk dia ni. Malah nak, nak apa nak ke buka pintu malah. Dia tidur awal apa kau tu. Orang tua aku puluh tidur dia. Pada lewat puluh belah. Maya dah dekat. Maya. Cikgu balik raya Kelantan ke? Ha. Saya dari ayah kita ni kau tak dengar dah. Tu pun pakai alat. Kau pakai ni gigi pun raya. Dia tanya ayah kita tak ngaji pak ni. Dia ke masjid ayah kita. Dia tanya kita, ayah kita, kita tak ada. Nanti kita tanya nak. Mula-mula sekali. Awak dah isi pun. Benar-benar tengok video kat mana? Video buka kalimah apa? Kalimah. Haa. Kalimah tu. Haa. Tengok lah. Cari kita letak amat tempat tujuh lah? Bukan. Kita bukan saja kita masjid apa aja. Katanya pasal gerak hati tak sedap kau tadi kan tu tahu. Kalau kita nak di tubik kena keluar rumah lah pasal dia tanya ni. Ya sedap hati. Kita syuklah tengok diri tu dia sempurna ke tak.
Kalau ada cacat, dia ngeji, dia tunggu. Kalau tak sedap hati, dia ingin buat lah maksudnya. Ada-ada geruh lah tu cepat. Dia perkabaran lah tu. Salam buat para kekasih Allah. Meta hero waktu tu. Jangan kita buka Malay Raya ni. Wujud ada. Ada yang nak apa lagi? Ada nak tanya apa lagi? Kurai masuk amak meliputi mahamak. Amak diri batin, mahamak wari Allah meliputi diri jasa mahamak. Mahamak tu sifat diri jasa. Nurani. Tak kira arah tu. Dia bagi sekali kena pair. Katanya tu saya. Kita boleh kita asyik. Memang ia pergi tu dah daripada sana pergi tu. Kita tinggal daripada Azali lagi. Abadan-abadan. Sebelum berawak, sebelum itu. Jadi pecah nama lah. Masa Nuh Allah Muhammad tu pecah dua. Dua nama. Allah Muhammad. Jadi yang urut saya Allah tu lah. Itu dia maknanya memperkenali dia lah. Saya ke arah. Dia terjali ke arah. Dia terjali besar Nuh Allah Muhammad tu lah. Dia sebenarnya utusan itu sebenarnya dia. Tapi Nabi tak boleh amat. Nabi wajib Muhammad. Kalau amat dia jadi kursi malik dunia ni. Sebab amat tu alih. Nah, jadi Ming kena jadi Nabi. Dasar je lah. Jadi nak kenal, kena-kena dasar tu lah. Dan cikgu sejak amal selawat hati saya berdebar-debar. Apa sebab? Tolong bagi penerangan. Debar sebab belum dia pergi dua Allah Muhammad tu. Dia nak jadi kosa dia debar. Dia macam nak pergi tak boleh. Macam bara api. Gelpah. Ilmu ni dia kena genggir bara api tu. Jadi abu buka tengok. Oh ni bara. Ya, depan nama depan ke? Ada. Ya, dah pasal dia pergi dua belum ni. Memang orang awal syarik pergi dua. Bahawa Allah tu, hey mama, ampun. Dia hakikat maripak, dia berasa dah, dia pergi tu. Masa Nabi ajar dia kaku lagi apa lah. Ha. Terpujuk kaku. Berapa ribu tahun tu? Itu Allah cip satu ya. Dia kaku. Lepas tu dia nampak apa dia? Nampak kalimah kan nampak? Dia nampak Muhammad. Nampak kalimah kan nampak kat mana? Dari tiga rekat. Nampak Muhammad tu lah. Dari kitab dia kata nama. Nama di arah tu Muhammad bukan luar diri dia tu pada diri dia. Dia masuk dia ada banyak tu dipanggil titik-titik Nur tu lah peluh tu. Dia makan masuk habis. So para mereka tak pasal tumbuh ya. Marah halnya. Semua ruh masuk. Dia kabuh. Kabuh baikullah dia. Ini awalul baiti udi alinna. Billazi bibakah mubarak. Mana rumah wuduk. Aku yang pertama di bumi.
Mekah yang penuh barakat. Habis ada tu. Kubur dia tu Kaabah tu. Kata tu tiap dia boleh apa jarak kubur ke. Tu dia di tawah tu kubur Nabi ada 950 kubur Nabi kita. Macam mana nak jadikan pegangan satu? Dikir apa cuba Rasulullah. Boleh pergilah. Lagi tak jumpa, tak ada nak pergi. Dia jadi tak yakin. Kalau berdiri pun Roma, rasa supa kena serai gelombang alih. Masa zikir atau wirid. Gampang tu cikgu. Bulu Roma pula. Bulu tekak lah. Kau bulu ke apa? Lepas tu rasa alam-alam mana? Alik kiri ke alik kanan. Lalu rasa ada kelibat alik kanan, kori. Alik kiri mamak. Mamak belah kiri. Sebab tu kita tawar alik kiri. Kori belah kanan. Bukan tak sih. Maknanya kita tahu lah tu kori. Tiap orang ada kori. Kita kena bunyi cicok. Cicok, bunyi cicok. Dia masa peristiwa berhijrah. Sana Abu Bakar dengan Rasulullah. Jadi cicok ni royak. Dah dari segi syariah kena kena bunuh cicok. Pak cicok memberitahu Muhammad dedal. Dah. Labor ni tutup. Mana tutup Rasulullah dengan Abu Bakar. Tapi kita hakikat dia terbalik. Sebenarnya cicak tu rakyat Muhammad tu ada. Jadi dia panggil ngucak cicak. Ngucak cicak kan. Tu ngucak cicak je. Ngucak cicak tu dia rakyat Muhammad dalam. Lepas tu labor tu dia karut. Karut pandanya dia buat sarah lah. Dia tutup. Dia cerita dekat je. Sini. Dia cari adil. Hari ini duduk sini. Sabda panggil Rasulullah, aku berada tinggal ada kali ya. Cicak tu nak ayak Muhammad tu ada pada dirimu. Dia duduk dalam gua. Latak-latak itu gua lah. Tapi kita ambil kita muda. Dada ni lima latak itu. Dada. Adih tu. Sabda bagi Rasulullah, aku berada tengah dada-dada kali ya. Apabila orang royak Muhammad tu apa? Automatically baginda akan bunyi. Apa royak aku apa? Aku ni ada bersama mu. Berserta dengan kamu. Aku ni hijau. Automatik jadi sedih. Kalau sebut Muhammad wafat, sedih. Apabila sebut baginda Rasulullah wafat, sedih. Apabila menyebut Rasulullah meninggal, sedih. Sebab dia, kalau asal sunnah jemaah, dia tak wafat. Wafat tu hanya pindah alat. Ada ayat seorang ulama besar di Indonesia. Mencari Allah yang hidup ibarat mencari Muhammad yang mati. Dalam kata-kata dia tu, mencari Allah yang hidup umpama mencari Muhammad yang mati. Mana Muhammad yang hidup tu? Rupa Hamzah Pan Suri ya. Ha. Mata dia jadi Allah. Tak boleh jumpa lah. Kata rumah. Ada masalah. Allah Fansuri. Ha? Dia mengatakan jaya Allah. Jumpa. Jumpa dalam rumah. Dalam rumah tu. Yang kita buat sekarang ni. Khalwat. Banyak ayat tu wali. Bukan Hamzah Fansuri saja. Mana je dia cari ta'ala ni. Sampai tu. Tabah. Rupanya duduk dalam rumah dia. Masuk dari bilik. Berkhalwat. Bagi dada-dada ni dia keluar. Dia perkenalkan diri dia.
baru ni kita waktu bit pasal laut merah, laut Mediterania. Di antara pertemuan dua laut tu ambil hidir, jubah hijau. Baru itu juga. Masa apa dia ayat sana ni? Dia selalu kita pasal buah, dia rasa sedih. Dia rasa sedih. Okay. Diri rohani itu dia menyentuh diri nurani. Diri nurani itu Muhammad. Diri rohani Ahmad. Jadi sedihlah. Ini pula Faiz Farisi. Satu lagi cikgu kalau getah kalau saya kening rasa sejuk. Super kena tiri. Ini ada datang. Sini ni. Nafsu natikah. Macam siapa dia cerita tadi. Anazir. Dia kata ada seorang guru tu dia ajar. Bahasanya mau anda. Dia kata tengok dia cuma pandai sini. Kalau kita ingin belajar, kau berkosing. Kau berkosing. Maknanya tubik lah. Makanya dia tu. Mak anda ke gima. Lepas tu dia ayak. Tu guru tu ajar benda ini salah. Padahal dia pakai dia dia. Dia ngama, ada ngama ayak. Tubik gima. Buka gima. Sifat dia lah tu. Sifat dia lah. Ha, sifat mak anda tu. Mak anda dia anda orang okay, tu. Di bukit kosong. Ini sudah naik sendiri ke? Dia ada barang juga. Oh, mana ada barang? Ada soalan lain? Kabupaten Kosai. Kabupaten Kosai. Lalu nasib mandi dipanggil nafsu natiko. Mandek nandek India. Lalu Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah dipanggil Mardiyah. Mardiyah. Nafsu Mardiyah ya kena. Adakah yang amat selawat akan ada petanda jika ada musibah yang akan datang? Contohnya ni. Biasa orang awal ni nak kalah tegur oleh mimpi lah. Dia mesti ada dapat alamat dulu. Contohnya nak hujan ke, tak, mesti mari kaca mendung. Buruh ke, tak. Kalau dia patah lagi nampak buru-buru nak rebel. Ini lah ya pakai ilmu apa? Ilmu alat lah. Ilmu laut. Kita ni satu alat. Alam sorry. Lebih hebat daripada alat kabir. Alat besar. Ada soalan lain? Teman, di mana tu? Maklah, itu hari saya kerja masa tu datang. Awan dijit. Dia. Awan dijit dia, awan dijit. Mungkin Zam tu. Mungkin Zam. Zam beri kata dua. Awe itu. Tapi hari dulu belum nak pergi. Habis me besi tu. Satu. Dia ambil ke? Ambil yang kita. Tak buat. Dia payah nak buat. Dia banyak hala dia tu. Tidak kontrak lah. Tentu lah. Oh, Riza jaga. Dia jaga. Siapa awak duduk? Dia beri kata dua. Nak kacak pada, berapa-apa juga lah. Ya. Dia ingat dia silap. Kita ingat kau je. Dia dengan Zabri kata dua tu nak balak. Nak gocoh dengan anak darah dia. Tapi tak gocoh pun. Tapi dia jenis hiu rendah.
Dia jadi gagal. Baru-baru ni saya sakit. Sebelum sakit ada mimpi. Ada suatu tarik seakan nyawa ditarik dari belakang kepala ke atas. Dalam 2 minggu saya sakit tiba-tiba. Cuba ni lah. Selawat banyak. Kalau nampak nyamuk tidur tu, sebut lah. Aku tahu kau berasal dari Hindi. Aku tahu kau berasal dari Hindi. H-I-N-D-I-K. Waktu kita wake up jadi. Aku tahu kau berasal dari Hindi. H-I-N-D-I-K. Yang minta tanya, siapa dia Hindi? Nama boh dia. Boh je. Boh Jim. Jadi kita, jadi apabila kita baca ke ganggu tu, ganggu eh, nampak tu. Oh, gitu kata, dia pun mungkin nampak aku. Bukan jalan-jalan dia mungkin nampak. Tu dia lari tu. Aku tahu kau berasal dari Hindi. Boh Ji. Oh, boh dia, boh pada Ji. Hindi, nama dia. Jadi baca taikung-taikung ke, or something ke, kita kata, kami kenal apa dia, nama sikit-sikit. Dia boleh lain lalu. Dia hati apa lah. Dia saiku, kami boleh saiku. Ani jangan ni sepu eh ni hupu. Ada hupu eh orang Kelantan nama masuk Dino. Nama yang ambil kan kita. Kita kata kena bawa murid lah. Dia kata dia tak kahwin lagi. Asyik. Mari nak pergi walau ke mana. Tak boleh kita nak baik adat. Jadi apa ni jaga juga. Cerita sikit buat kesedaran boleh kita pergi. Kesedaran lah ke mana. Sekarang kita tengah bermimpi. Kata yang saya lalu, apabila mati baru kita terjaga.